Pemirsa, dokter kecantikan Richard Lee akhirnya dibebaskan setelah pengajuan penangguhan penahanannya dikabulkan. Richard Lee ditahan sejak Senin malam atas kasus akses data secara ilegal. Penyidik Polda Metro Jaya menangguhkan penahanan Dr. Richard Lee. Informasi ini disampaikan oleh kuasa hukum Dr. Richard, Razman Arif Nasution. Tidak ada jaminan yang dijadikan syarat penangguhan penahanan. Tim kuasa hukum hanya menyerahkan surat permohonan dari istri Richard, Reni Effendi. Sebelumnya, Dr. Richard Lee ditahan sejak Senin malam atas kasus akses data secara ilegal. Sebelum ditahan, Richard Lee menyiapkan dua video yang diunggah oleh adminnya. Jadi saya dapat kabar bahwa dalam waktu dekat, 1-2 hari atau dalam minggu ini, saya akan ditangkap lagi dan kali ini akan lebih berat di persidangan. Dan itu benar-benar menyakiti hati saya sekali. Richard menjadi tersangka karena diduga mengakses akun Instagramnya saat sudah dijadikan barang bukti oleh penyidik dalam perkaranya dengan artis Kartika Putri. Adapun perseteruan Richard dan Kartika berawal dari review sebuah produk kecantikan. Kartika yang tidak terima dengan video review Richard terhadap produknya melaporkan Richard ke pihak berwajib. Tim Liputan iNews melaporkan.